kronologis daripada penangkapan kapal ikan asing berbendera Vietnam KWLI berdasarkan informasi dikelola dan dianalisa oleh Command Center Kopoid Barkam Polri dan informasi dari masyarakat sehingga KP Bisma 8001 melaksanakan kegiatan patroli dan pengamanan di wilayah perbatasan Indonesia di perairan Natuna pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 pukul 17.05 koordinat 03.574 detik lintang utara dan 105.02 tambujur timur deteksi dua kapal ikan asing. Tiga kapal yang sedang melakukan kegiatan perikanan di wilayah perairan Natuna Utara. Kemudian KP Bisma 8000 melakukan pengejaran dan pemeriksaan. Ketahui bahwa kedua kapal tersebut setelah dilakukan pemeriksaan, dua kapal ikan asing tersebut tidak memiliki dokumen yang sah, yaitu TV dan SIUP. Ulangi, tidak memiliki dokumen yang sah, yaitu surat izin penangkapan ikan dan surat izin ikan perikanan di perairan Natuna Utara. Thank you.